Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Funda di Pandawa Air River. Oke, Sobat Duler, gimana nih kabar Sobat Duler semuanya? Nah, di awal bulan ini kita akan memberikan promo, yaitu promo di bulan November. Sekalian nanti kita akan update stok juga ya. Dan ini karena memang ini sudah bulan November, nggak awal-awal banget, jadi kita akan coba cek kiriman di bulan November ini. Nah, ini dia beberapa kiriman ya Sobat Duler. Alhamdulillah sekali promo-promo di bulan ini. Nah, ini dia contohnya, ada Moser, ada juga Marauder, ada senapan-senapan Uklik di bagian belakang sana ya Sobat Duler. Ada Uklik Benjamin Franklin, ada Uklik Innova, ada STLT juga. Nah, itu ada Ghost Warrior juga ya Sobat Duler. Nah, itu paket full setnya boleh banget, mau tambah mimis 20 pun gak masalah ya. Dan juga di sini, nah ini yang favorit. Kenapa saya bilang favorit? Karena memang di harga yang terjangkau dia memberikan power yang bagus, jadi kualitasnya sudah cukup bagus ya. Nah, ini ada SR stainless. Nah, ini kebanyakan memang popor klasik sono, karena yang klasik sono ini yang menjadi favorit juga ya. Nah, mau full set atau mau senapan aja boleh banget. Kalau senapan aja bisa ikut promo kita, yaitu free teleskop. Nanti kalau mau pakai full set tinggal nambah, tentunya sudah dipotong karena dari aslinya kan sudah free teleskop ya. Dan senapan-senapan lain yang nantinya akan kita update stok juga ya, mulai dari model taktikal atau popor kayu, semuanya nanti kita akan update stok satu persatu dan kita akan bahas satu persatu juga untuk promonya. Oke, kita akan langsung menuju ke update stok kita kali ini. Check this out. Oke, Sobat, seperti biasanya, nah ini kita sudah ada di depan senapan-senapan yang akan kita update stok ya Sobat Dealer. Di sini mulai dari senapan-senapan di harga yang terjangkau sampai senapan-senapan yang premium, dan tentunya promo-promo di bulan ini akan kita bahas di update stok kali ini. Nah, mulai dari model-model popor kayu ataupun model-model popor taktikal, semuanya ada promonya, jadi nggak usah khawatir ya Sobat. Untuk di bulan November ini kita punya promo, yaitu free teleskop. Nah, free teleskopnya ada kecualinya ya, yaitu senapan Uklik dan juga senapan PCP SR double tabung. Nah, kalau selain itu semuanya free teleskop, jadi langsung aja menghubungi nomor CS biar mendapatkan promo di bulan November ini. Oke, kita akan update stok dari bagian belakang dulu ya Sobat, karena memang sudah dekat di sini, jadi kita akan update stok di sini. Di sini yang pertama ada Moser OD32 single shoot di harga Rp1.900.000 aja ya Sobat. Untuk unitnya seperti yang saya pegang ini, jadi dia model pengisiannya adalah single shoot. Untuk popernya sendiri adalah model-model klasik seperti ini semuanya sama ya, model klasik dengan manometer ada di bawah. Nah, seperti ini unitnya, harganya Rp1.900.000 free teleskop untuk pembelian di bulan November ini. Oke, ada chamber biru, hitam, dan juga merah. Jadi Sobat Duler bisa menentukan pilihannya sendiri. Oke, karena ini sudah solo, jadi saya tidak akan mengupdate stok ya. Di sini ada Predator. Nah, ini yang model taktikal tapi di OD38-nya ya, yaitu Predator OD38 chamber tumpuk. Harganya ada di Rp3.300.000 aja ya Sobat Duler. Nah, untuk unitnya kayak gini, modelnya hitam ya, dengan manometer ada di bagian depan ya Sobat Duler. Nah, ini ada setelan per hammernya juga di luar, jadi mudah sekali. Nah, memang kalau model-model yang bertumpuk ini powernya cukup besar, tapi untuk anginnya memang kurang irit atau masih tergolong boros ya. Jadi tinggal menentukan aja sesuai dengan kebutuhan Sobat Duler, mau berburu big game atau mau cari yang anginnya stabil seperti itu. Nah, ini juga ada yang versi monolightnya. Nah, ini untuk anginnya lebih stabil. Ini harganya 38 free teleskop juga. Nah, kayak gini ya. Nah, dari chambernya pun sudah beda, jadi kestabilan anginnya memang lebih stabil yang seperti ini. Nah, untuk triggernya sudah pakai match, jadi beda sama yang tadi ya Sobat Duler. Untuk setelannya juga ada di luar kayak gini, tinggal disesuaikan mau berburu apa, high, medium atau low ya. Harganya Rp3.800.000 free teleskop untuk Sobat Duler ya. Dan next, lanjut lagi ada senapan Predator Bulldog.
Nah, ini harganya ada di Rp4.500.000 ya untuk unitnya seperti ini. Nah, harganya 4,5 free teleskop juga. Ini bocapnya ya Sobat Biller. Ini memang kayaknya jarang sekali ya ready-nya. Jadi Sobat Biller yang cari senapan Bulldog langsung aja segera sebelum kehabisan, karena memang stoknya di sini hanya ada satu ya. Oke, next, lanjut lagi kita akan menuju ke sini. Nah, ini Predator sebenarnya. Kalau bicara Predator tuh macamnya juga lumayan banyak ya, jadi beda-beda. Nanti kita akan maju juga untuk cek Predator yang lainnya. Nah, ini harganya 4 juta aja. Kalau ini pakai rel teleskop Picatinny seperti ini, jadi relnya pakai yang besar. Dan kalau menurut saya ini berbeda sama yang Predator biasanya, ini lebih ringan juga ya. Jadi memang bentukannya memang sesimpel ini, tapi ringan, makanya ringan ya, karena memang bentukannya sesimpel ini. Harganya juga di 4 juta. Dia ringan menggunakan rel Picatinny atau ukuran 22. Relnya pakai rel besar. Kalau biasanya mah relnya pakai rel yang kecil. Nah, kita akan ambil di sini coba yang pakai rel kecil. Nah, ini sama-sama 4 juta, memang berbeda. Kalau saya pegang ini dan senapan yang Predator tadi itu berbeda ya. Ini lebih berat ya Sobat Biller, untuk harganya masih sama di 4 jutaan aja. Setelahnya di luar, memang dia modelnya agak besar kayak gini ya. Nah, modelnya agak besar kayak gini. Nah, ini dia punya dua rel, jadi rel bawah sama rel atas. Ini pakai rel kecil semua atau ukuran 11. Kalau yang tadi pakai rel besar. Nah, mau pilih yang mana? Mau yang ini atau yang lebih ringan? Ready stock ya Sobat Dealer. Oke, next, lanjut lagi. Ada versi popor lipatnya. Nah, ini harganya ada di 4.500. Nah, ini juga lebih ringan, dia pakai popor lipat. Jadi popornya tuh bisa dilipat ya Sobat Bedilat. Nah, ini tinggal ditekan ke bawah terus dilipat, nggak kuat ya. Seperti ini ya. Bocap 500cc juga. Terus ya modelnya seperti ini, bisa dicek sendiri ya. Harganya ada di 4.500 free teleskop khusus pembelian di bulan November ini. Nah, lanjut lagi ya. Di sini ada Predator full CNC. Ini. Nah, ini dia untuk unitnya. Ini popor lipat juga. Kayak gini. Ini harganya ada di 6 juta karena memang full CNC ya. Jadi pengerjaannya pun dia lebih rapi juga, dengan ciri khas senapan Predator full CNC, yaitu ada ukiran batiknya seperti ini. Nah, untuk tabungnya sendiri ini enggak 500cc ya. Tabungnya 460cc. Jadi modelnya panjang seperti ini, tapi ini hanya 460cc. Nah, kalau dilihat seperti ini kayaknya kayak 500 ya, tapi padahal ini hanya 460cc. Nah, triggernya pakai match, kokangannya juga masih sama seperti yang pernah kita review, yaitu kokangannya ringan, penusuknya enggak seret ya. Jadi recommend banget karena ini memang senapan bocap yang termasuk ringan kalau menurut saya. Oke, 6 juta free teleskop, bisa diorder juga. Terus next, selanjutnya ada FA Crown 500cc. Nah, ini mulai dari bocap kayu ya. Wah, kayak gini untuk unitnya. Nah, ini harganya 3.500 juga free teleskop ya Sobat Dealer. Salah satunya popor hitam klasik seperti ini, karena ada juga yang popor coklat klasik ataupun popor tambul. Nah, kalau tambul juga ready stock. Nah, mau pilih yang mana? Mau coklat, hitam, klasik atau tambul? Boleh pilih ya. Oke, next, selanjutnya di sini ada Gosuto Oria. Ini dia Gosuto Oria WTP ya. Harganya ada di 4.700. Ini tipe yang non regulnya ya Sobat Bediler. Ini produk dari Ghost Warrior dengan popor kayu. Jadi mau cari senapan bocap yang full CNC bisa pakai ini, karena memang pengerjaannya sudah rapi dan tidak usah ditanya lagi untuk akurasi dari Ghost Warrior. Oke, lanjut lagi, di sini ada yang tipe regulnya. Wah, ini yang terbaru ya. Jadi dia sudah langsung ada regulnya dari pabrik. Nah, kalau ini harganya Rp5.300.000 aja Sobat Dealer. Sudah support dengan regul, jadi nggak usah khawatir. Outputnya sekitar 1.600an ya, sama seperti senapan Ghost Warrior lainnya. Ada setelan terhambar di luar kayak gini. Nah, kayak gini ya harganya, 5.300 untuk tipe regul. Free teleskop juga, kalau yang non regul Rp4.700.000. Dan di bawah sini ada Moser OD38 magazine. Wah, ini dia untuk unitnya. Seperti ini ya untuk unitnya.
Harganya Rp2.300.000 sudah free dengan teleskop. Nah, kayak gini ya, dengan tabung duralium. Jadi lebih ringan juga, ada serombong dari larasnya juga. Jadi lebih menarik. Nah, next ada versi OD32-nya ya, Sobat Dealer. Nah, ini kalau versi OD32-nya kayak gini. Waduh, kayak gini ya. Ini kalau Sobat Dealer beruntung, jadi Sobat Dealer bisa mendapatkan senapan Moser OD32 ini dengan kokang set lever. Nah, masih dengan satu tarikan ya. Nah, hanya ada satu tarikan seperti itu. Nah, ini kalau beruntung Sobat Dealer bisa mendapatkan kokang set lever kayak gini. Nah, ini chamber warna merah atau hitam, tapi kebanyakan warna merah ya. Jadi tinggal pilih aja. Untuk popornya simpel juga karena memang modelnya hanya model klasik. Oh, ada updownnya ya. Wah. Kalau ini enggak ada, kalau yang 38. Kalau yang udah 32 ada updownnya. Jadi bisa disesuaikan setelan pipihnya bisa disesuaikan. Mau tinggi atau nggak pakai juga bisa ya Sobat Dealer. Nah, ini semua OD32 ya Sobat Dealer. Oke, kita akan maju ke senapan Ghost Warrior. Nah, ini Ghost Warrior Titanium laras 60 regulator. Harganya ada di Rp7.300.000 ya Sobat Dealer. Nah, ini untuk unitnya seperti ini. Kalau Titanium yang pertama dia lebih ringan juga ya, dan kualitas dari tabungnya lebih bagus. Sama untuk pengerjaannya sangat rapi, full CNC, ada setelan pernya juga, triggernya pakai match seperti ini. Nah, ini sudah support dengan regul, jadi untuk kestabilan angnya oke lah. Nah, kalau mau yang laras 70 juga ada ya. Kalau laras 70 harganya Rp7.500.000. Jadi bedanya hanya di panjang laras aja. Nah, dia memang kesannya lebih panjang. Kayaknya kalau lebih panjang ya kelasnya lebih bagus. Atau jangkauannya lebih panjang. Dan lanjut lagi di sini ada Ghost Warrior laras 60 tapi tabung padat regulator ya. Nah, ini harganya ada di Rp6.300.000. Nah, kalau tabung padat, namanya juga tabung padat, pasti dia sedikit lebih berat. Tapi untuk spek keseluruhannya kayaknya ya sama ya Sobat Dealer, mulai dari chambernya ataupun triggernya, bahan larasnya, bahan chambernya kayaknya sama. Jadi memang karena hanya beda di bagian tabung aja ya. Terus ada juga yang versi laras 70. Nah, kayak gini, ini dua-duanya sama. Dua-duanya sama, jadi ya kalau harganya beda ya. Harganya ada di Rp6.500.000. Sudah regulator, apalagi Ghost Warrior ya. Nah, seperti ini. Untuk variannya ada yang list merah kayak gini ataupun yang hitam full semua. Jadi tinggal pilih aja Sobat Dealer, karena unitnya ready stock. Untuk manometernya tuh memang ada di bagian depan. Jadi semua Ghost Warrior tuh kayaknya manometernya ada di bagian depan, kalau yang tabung padat ataupun tabung titanium. Dan lanjut lagi, di sini ada yang laras 70 non regul. Harganya Rp6.000.000 ya Sobat Dealer. Nah, bedanya apa kak, regul dan non regul? Kalau tadi memang dicari karena memang kestabilan angnya. Kalau ini bisa untuk big game. Jadi kalau yang tipe non regul kayak gini, itu powernya lebih besar. Jadi bisa pakai ini kalau mau berburu big game tapi cari senapan yang full CNC. Nah, bisa pakai yang laras 70 non regul. Dan lanjut lagi, ini ada Ghost Warrior SB regulator. Wah, ini dia untuk unitnya. Tabungnya pakai tabung padat ya, kayak gini. Nah, semi bullpup ya Sobat Dealer. Kalau kemarin yang versi tabung 300cc ini 360-an tapi pakai tabung padat. Harganya ada di Rp6.500.000 dengan popor semi bullpup. Ini bisa disesuaikan ya, jadi bisa dicopot dulu pakai kunci L, disesuaikan lalu dirapatkan lagi. Terus juga ada updownnya. Jadi bisa diatur updownnya juga di bagian sini. Nah, ini updown dari senapan SB. Yang membedakan dari senapan Ghost Warrior lainnya, kalau tipe-tipe SB kayak gini, itu safety triggernya safety trigger geser ya, kayak gini. Nah, safety trigger geser. Kalau biasanya ada di trigger seperti ini, tapi kalau untuk SB, khusus untuk tipe-tipe SB kayak gini, biasanya safety triggernya safety trigger geser kayak gini. Oke, next, lanjut lagi. Nah, ini semua free tele ya Sobat Dealer. Ada lagi yang tipe bullpup. Nah, ini dia. Kalau tipe bullpup ini bullpup regul,
harganya di 7 juta ya, seperti ini. Nah, ini Ghost Warrior yang versi Bullpup, harganya ada di 7 juta. Ini sudah berregulator, untuk manonya masih sama di bagian depan. Ini yang membedakan hanya popornya aja ya, popornya lebih pendek atau popor Bullpup. Terus untuk setelannya juga masih ada di luar, jadi masih sama. Nah, ini juga ada yang versi non regulnya. Kalau non regulnya harganya 6,5, free teleskop juga. Nah, kalau yang mau powernya nggak besar bisa pakai yang tipe non regul dari senapan Ghost Warrior Bullpup ini. Nah, kayak gini ya, unitnya semua full hitam, jadi tinggal pilih mau yang Bullpup atau non Bullpup, disesuaikan saja mau berburu senap buruan apa. Terus di sini ada apa ini, senapan Predator AK lipat ya, harganya 4,5, kayak gini tuh unitnya. Ada variasi hitam dan biru kayak gini, ada variasi serombongnya juga. Nah, ini tipe non regul ya sobat bediler, memang agak berat karena memang popornya ini popor AK. Ini bisa dilipat juga, AK lipat ya. Nah, kayak gini harganya ada di 4,5, free teleskop ya sobat bediler. Terus kita maju lagi, ada Moser single shoot. Single shoot apa ini? Bentar ya. Oh ya, ini Moser OD38 single shoot, harganya di 2 jutaan aja ya sobat dealer. Nah, modelnya seperti ini, poponnya klasik, cukup ringan karena memang tabungnya duralium ya, memang dia belum berserombong. Kalau tipe-tipe single shoot kayaknya kebanyakan belum berserombong ya, beda sama yang tipe-tipe magazine. Nah, harganya ada di 2 juta free teleskop ya sobat, karena memang promo di bulan ini adalah free teleskop. Dan di sini ada OD28. Nah, ini ya, Moser OD28 single shoot, ada tulisannya. Nah, kayak gini harganya ada di Rp1.800.000 ya sobat bediler. Nah, ini serdadu tulisannya, free teleskop juga. Oke, itu tadi ya sobat bediler update stok kita. Kayaknya sudah kita update stok semuanya ya, mulai dari senapan-senapan popor kayu ataupun senapan-senapan model taktikal, semuanya ada promonya, yaitu promo di bulan November ini adalah promo free teleskop untuk pembelian senapan angin, kecuali senapan PCP SR double tabung dan juga senapan ukrik. Langsung saja sobat, kalau mau tahu lebih lanjut infonya bisa langsung ke nomor CS kita yang ada di bawah sini, atau mungkin langsung ke marketplace kita ada di Shopee dan juga Tokopedia. Saya Funda pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.